Kita berhasil menang di pertandingan pertama Piala Champions melawan Sevilla dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 3-0. Dan pertandingan kali ini kita akan menjamu West Ham di Old Trafford. Let's go. Oke, halo pemirsa dimanapun Anda berada. Ini dia pertandingan lanjutan Premier League. Di pertandingan ini kita akan menyaksikan Manchester United berhadapan dengan West Ham United di Old Trafford. Itu dia, para kedua pemain sudah masuk ke lapangan. Kedua kapten tim, Bruno Fernandes dan juga siapa? Gak kenal saya itu, gak tahu. Bukan gak kenal ya, tapi gak tahu. Oke, ini dia pemain-pemain kita. Gak lah, sepanjang lama. Oke, ini dia kick-off babak pertama telah dimulai antara Manchester United berhadapan dengan West Ham United. Oke, untuk line up-nya ini saya sedikit rotasi ya, sama pemain-pemain. Oke, gas. Aduh, udah enak tadi lewat dua. Jebron. Ayawat. Oke, good. Faran. Bayindir. Langsung saja ke Wan-Bissaka. Kobi Maino. Kepadang ke Sofyan Amrabat. Reguilon. Terus Sofyan Amrabat kembali. Kobi Maino. Wan-Bissaka. Anthony. Aduh, jangan ditunggu Maino. Maino ini sih meskipun ratingnya kecil tapi enak juga dia. Aduh. Oke, santai-santai abangku. Martinez. Rafael Varane. Dan bisa kak. Mereka mainnya nunggu cuy, gak seru kalau gini. Oke, Regina. Coba crossing, Martial. Martinez dua. Oke, good. Amrabat. Varane. Oke, sedikit-sedikit aja bro. Wan-Bissaka. Anthony. Aisin. Udah lewat lah itu. Dilanggar. Oke, ini dia Bruno Fernandes. Angkat Bruno Fernandes ke Marcus Rashford. Namun sayang sekali masih belum bisa Amrabat. Rafael Varane. Oke, Gus. Aduh, offset. Oh iya, offset. Bentar bro. Attackingnya kita coba ke wing ya. Gila, Amrabat. Aduh, patah-patah bro. Anthony. Gas Kobi Maino. Gas. Offset lagi. Dapat. Oke, Anthony juga. Aduh. Gagal coknya. Udah indah lagi. Tipis. Oke, dua. Martinez. Oke, good. Amrabat. Passingnya tapi jangan maksa ke belakang. Martinez. Oke, Bruno Fernandes kali ini mencoba memulai serangan. Bruno Reguilon. Rashford. Langsung crossing kepada Mas Rijal, namun kemana tidak jelas crossingnya tadi.
Come on, ayo dong. Crossingnya yang jelas. Rio Farhan. Oke, gas Rashford. Alvarez. Good Martinez. Ya Rashford, enak cuy Rashford. Susah banget pakai Antonio mah enak tuh. Antonio. Shit. الحكم يشير لوجود خطا ضربه حره. Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Aduh, kemana cuy? Julian Alvarez. Oh, bukan lah Julian Alvarez deh. Gas. Aduh, Antoninya cok. Lewatan maksudnya mau one two tadi. Gudre Guilan. Oke, Maino. Lihat. Gas. Gas. Martial OP. Dua. Aduh, cukup. Gas lagi. Nah, aduh, enggak. Kurang bola. Lah, kok nyalahin bola sih, Bang? Posisi pemain lah. Oke, Maino. Aduh, Amrabat maksain. Sit dong. Kakinya dikena sikat itu kakinya. Oke, Wan bisa kak lihat Antoni. Oke, masih bisa Antoni. Cus Antoni. Handball tuh gak shoot. Emang ada handball? Kalau di FIFA ada. Oke, itu dia. Kick off babak pertama. Gila posisi kita 71%. Lanjutlah kita babak kedua. Oh, Edison Alvarez itu mah. Apakah Edison Alvarez itu adik? Oke, Rashford passing. Oke, beberapa kali Maino. Oke, Maino. Coba crossing Maino. Oke, good Maino. Wonder kid kita ini satu ini bagus sekali mainnya. Oke, Bruno Fernandes kali ini coba angkat crossing, ada Martial lagi. Cornel kembali. Stamina aman. Oke, Bruno Fernandes lagi coba crossing lagi, ada Varane di sana. Belum beres. Ai, Amrabat. Bahaya, jangan sampai lewat. Jangan kasih lewat. Oke, good. Oke, terus Antoni. Coba crossing Antoni. Pelanggaran kita lah. Oke, menit berapa ini? Kita harus pergantian pemain. Masih belum 60. Shit. Aduh, kebaca lagi. Mereka udah tahu kalah, masih main bola dari belakang. Dapat.
ke kedua wisata. Gas Anthony kuat. Terus Maino. Oke, good by Indir, tenang. Unlike by Indir. Pegu Ilon. Masih kepada Rashford. Oke, kepada Anthony, ini dia. Coba shooting Anthony. Terlalu maksa. Oke, good. Oke, ini dia. Aduh, lepas bolanya kalau mau kontrol itu enak banget. Maino. Oke, good Amrabat sebagai gelandang jangkar. Asimnya Anthony, ini harus pergantian dulu bro, hey. Wah. Oke, ini dia. Bola udah enak gitu cuy. Ntar kita pergantian. Anthony kita ganti sama dia lo boleh. Garnacho main. Terus masa memang boleh ganti si Bruno Fernandes. Oke, dua Farhan agak lawan cat itu si Price itu. Aduh, gila kayak ada De Gea cuy. Kerasukan tapi dari si Bayern dia. Aduh, kaki. Kuat. Penyelamatannya pakai kaki. Nah, bahaya bro, belum aman bro. Aduh. Ay, kaget cok. Aduh, kagak ada striker lagi. Kagak bawa striker. Mohon sama dia lo. Aduh, kepotong. Jangan naik kalau Maino. Kaper. Oke, menit 82 Farhan. Sandro Martinez langsung pasang bola Garnacho. Someone Garnacho lagi, enak banget ini Garnacho. Passingnya, atributnya itu mah. Kalau dari luar kotak susah Garnacho. Kalau Bruno Fernandes mah enak. Manchester United yuhawal istihlak alwaqt almutabaqi huna. Coba loncat lagi tuh sih. Garnacho. Nakul kura ila al-amam. Ini lewat diputer-puter cuy. Oke, good, bisa kak. Potong lagi. Oke. Gas Garnacho. Kagak naik si Martialnya. Stamina si Martial itu.
mau dioper tadi tuh bro, tapi dia masih di belakang Martialnya. Nah ini bagus nih free kicknya si Ward Bros. Bukan bagus, awas kegolan. Untung beres. WS. Win streak bro. Huh. 10 shooting, 3 on target. Banyak miss-nya Anthony Martial. Oke. Langsung next. Kita lihat hasilnya lain, Crystal Palace 4-1. Oke, klasemen kita ke-7 ya. Oke, ini dia episode selanjutnya bakal melawan mana? Ada pemanggilan dari squad tim. Oke, Nottingham Forest. Kita lihat dulu pemain-pemain kita yang dipanggil ke timnas. Reguilon cedera katanya, muscle inflammation diagnosis. Muscle inflammation itu apa? Apaan? Muscle? Enggak tahu sih. Harry Amash. Terus kita lihat dulu pemain kita yang dipanggil timnas. Apakah ada yang baru? Tidak ada, itu-itu aja pemainnya. Yap. Terus oke. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.